Halo semuanya, saya Fida Mastrika. Dalam video sharing bahasa Inggris kali ini, saya akan membahas tentang repeating comparative dan double comparative. Nah, seperti apa itu? Kita akan bahas contoh dan juga formatnya di dalam video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe pada channel ini. Jika belum subscribe, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, materi kali ini tentang repeating comparative dan double comparative. Apa itu yang dimaksud dengan repeating comparative? Bisakah comparative diulang dalam satu kalimat atau digunakan double, dua kali dalam satu kalimat? Apakah bisa seperti itu? Ya, contohnya adalah seperti ini. Untuk merepeat atau mengulang comparative itu contoh kalimatnya seperti ini ya. Ini artinya adalah sesuatu yang secara progresif atau bertambah itu ya, menjadi bertambah secara bertahap gitu ya. Yang A, because he was afraid, he walked faster and faster. Berarti awalnya mungkin kecepatannya sekitar 500 km per jam, setelah itu bertambah menjadi 550, setelah itu 600 km per jam. Nah itu, jadi secara gradually dia bertambah kecepatannya, kita bisa menggunakan repeating comparative, jadi faster and faster. Yang B sama juga, life in the modern world is becoming more and more complex. Di sini yang direpeat adalah more and more complex. Yang kita bisa lihat perbandingannya atau yang bertambah itu adalah intensitas, kualitas atau kuantitas ya. Jadi secara gradually itu bertambah, kita bisa memakai repeating comparative. Oke, langsung ke contoh ya. Di sini ada kata-kata dalam kotak yang bisa kalian pilih. Silakan pause video ini dulu kalau kalian ingin menjawab sendiri. Contohnya ada di nomor 1, when I get excited, my heart beats. Yang paling cocok adalah faster and faster ya. Saat saya excited atau sangat bersemangat, jantung saya berdebar bertambah cepat gitu ya. Saya lupa bahasa Indonesianya bagaimana. Dalam bahasa Inggris itu bisa kita sebut dengan faster and faster. Kita mulai di nomor 2, when you blow up a balloon, it gets balloon, kalau kita tiup dia menjadi big ya. Jadi ini bigger and bigger. Yang nomor 3, my English is improving, it's getting. Oke, saya rasa ini ya yang paling cocok. Jadi karena ini adalah yang tidak regular, berarti ini adalah better and better every day. Oke, yang nomor 4, as the ambulance came closer to us, the siren becomes, ini ya, the sirens become louder, louder and louder. Nomor 5, she sat there quietly, but during all that time she was getting blank. Finally she exploded. Yang ini sepertinya ini ya. She sat there quietly, but during all the time she was getting angry. Angrier and angrier. Finally, she exploded. Yang nomor 6, the line of people waiting to get into the theater got, the line berarti yang bisa digunakan adalah long, longer, longer and longer. Nah, itu dia jawabannya. Maknanya adalah sesuatu yang bertambah secara gradually ya.
Nah, bagaimana dengan double komparatif? Tadi kan repeating komparatif, sekarang double komparatif. Dalam satu kalimat ada dua, ya. Seperti apa? Contohnya ada di kalimat A, B, C di sini ya. The harder you study, the more you will learn. Ini ada komparatif 1, ini ada komparatif 2. Jadi double komparatif itu ada dua bagiannya di sini. Kedua bagian itu pasti diawali dengan the, sesuai dengan examples-nya A, B, C ini ya. Bagian kedua dari comparison itu, atau bagian dua dari kalimat perbandingan itu adalah hasilnya. Hasil dari apa yang dilakukan di bagian yang pertama. Contoh di kalimat A, the harder you study, semakin keras kamu belajar. Jadi bagian yang kedua ini adalah hasilnya. The more you will learn, makin banyak kamu akan belajar. Nih ya contohnya, if you study harder, the result will be that you will learn more. Kalimat B dan C pun seperti itu. The more she studied, the more she learned. The warmer the weather is, the better I like it. Oke, itu dia ya. The more, the merrier, and the sooner, the better are two common expression. Ya, the more, the merrier, the sooner, the better. Contohnya ada di kalimat percakapan D dan E. Yang A, should we ask Jenny and Jim to the party too? Yang B jawab, why not? The more, the merrier. Ya, jadi artinya the more, the merrier ini adalah it's good to have more people at the party. Lebih baik kita memiliki atau kita punya banyak orang di party atau pesta ya. Yang B, when should we leave? The sooner, the better. It is good if we leave as soon as we can. Secepat yang kita bisa ya. Jadi the more the merrier dan the sooner the better itu adalah expressions yang menggunakan double comparison. Biasanya langsung begini aja ya. Gak ada the more you apa, the merrier you apa gitu ya. Langsung aja the more the merrier atau the sooner the better. Oke, contohnya. Kalian bisa pause dulu jika kalian mau mengerjakan lebih dulu. Contohnya di nomor 1, if the fruit is fresh, it tastes good. Kita bisa mengubah kalimatnya menjadi the fresher the fruit is, the better it tastes. Yang nomor 2, we got close to the fire, we felt warm. Semakin kita dekat ke api, kita akan semakin merasa hangat. Jadi di sini bisa the closer we got to the fire, the warmer we felt. Nomor 3, if a knife is sharp, it is easy to cut something with. Kalimatnya bisa kita ubah menjadi the sharper a knife is, the easier it is to cut something. Oke, ini ada exercise untuk kalian. Silakan buat kalimat dengan double komparatif dan repeating komparatif menggunakan kata-kata ini. Jadi untuk laut ada satu kalimat yang double komparatif, satu kalimat yang repeating komparatif. Untuk far ada yang satu double komparatif, satu yang repeating komparatif. Totalnya ada 4 kalimat ya. Silakan kalian menggunakan dua kata ini dan kalimatnya bebas sesuai dengan kreasi kalian. Ya, saya tunggu jawaban dari exercise-nya di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video komparatif ini sampai selesai. Untuk yang merasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian, saya bisa minta tolong ke kalian untuk share link video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan materi yang di-share dalam video ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di video saya yang lain.